Salam sejahtera. Hai abang-abang semua. Hari ini aku ada satu teropong yang aku rasa agak menarik untuk dikongsi dengan hampa semua. Teropong ni aku beli daripada Shopee. Link dekat bahagian description, hampa boleh tengok. Okey, apa yang menarik dengan teropong ni, mula-mula sekali kita nak tengok dululah dia punya ciri-ciri dia. Okey, mula-mula sekali adalah untuk tujuan marine, kapalan lah. Hampa boleh pakai. Untuk tujuan memburu, untuk tujuan mungkin tengok burung ke apa ke, untuk camping. Yang lain-lain tu aku rasa memang hampa pandai-pandai sendirilah kan. Okey, dekat sisi kotak ni ada tulisan Cina. Aku tak sini nak baca. Ni packaging dia, nampak tak? Sini ada ciri-ciri yang menunjukkan teropong ni multi-coat. Okey, teropong ni sebenarnya aku dah unboxing dah. Ni kotak dia. Cuma aku nak pastikan benda ni teropong. Aku ada beli 2-3 benda yang lain kan. Okey, tanpa masa, mari kita buka dulu dia punya packaging dia. Aku serius tak pernah buka lagi ni. Cuma buka daripada kotak utama je. Okey, mari kita unboxing dulu. Packaging dia kecil je. Okey, kita buka dulu tengok macam mana. Wow, buka-buka je aku dah nampak warna pink. Asal dia bagi yang ni. Ni warna perempuan kot. Tapi tak apa, aku rasa aku takkan pakai benda ni. Lepas tu kita ada bag. Aku yakin dalam ni adalah teropong dia. Lepas tu tali. Ni tali dia. Okay, lepas tu apa lagi? Buku manual. Yang aku rasa memang aku takkan baca buku manual ni. Apa yang aku tahu dalam buku manual ni, mesti dia ada tulis jangan teropong matahari. Okay lah, itu aku melawak je. Okay, mari kita tengok dulu teropong ni. Bag dia kain. Biasa-biasa je, bukan premium ke apa. Benda bawah RM50 je kan. Okay, mula-mula aku buka bag dia, kita akan dapat teropong ni lah. Okay, kita keluarkan dari plastik dulu. Okay, siap, plastik tersimpan dalam bag dia dengan kain dia sekali. Okey, ni rupa bentuk teropong dia. Wow, memang agak menarik sebab aku tak pernah pakai lagi teropong jenis macam ni, kalau kau nak tahu. Okey, kita tengok dari segi material dia. Okey, teropong ni aku boleh rasa diperbuat daripada aluminium. Kejap kita tengok sini, sini getah dia. Sini juga. Oh, sini plastik. Sini lapisan plastik. Dan sini juga lapisan plastik dan juga ada getah lah. Okey. Apa yang menarik dengan teropong ni, ada nombor-nombor dia kat sini. Aku akan terangkan sekejap lagi. Bagi aku uji dulu benda ni. Nanti aku akan terangkan kat hampa satu persatu. Okey, first kali kita tengok dari segi lens dulu. Sekejap, aku nak matikan LED light aku dulu supaya hampa boleh nampak. Okey, kita nak tengok ada tak lapisan multi-coat yang dikatakan tu. Ya, memang betul ada. Input lens dia ada lapisan multi-coat. Nampak tak macam ada warna biru-biru tu. Dan kita nak tengok objective lens dia pula. Ya, objective lens juga ada lapisan multi-coat lah. Jadi, apa fungsi lapisan multi-coat ni? Lapisan multi-coat ni adalah mengurangkan silau dalam teropong tu. Contohnya macam hampa tengok objek-objek yang terang, hampa takkan nampak lah benda ada ghosting dalam cermin kan. Sekarang ni kita nak tengok ciri-ciri yang menarik pada teropong ni. Okay, mula-mula sekali hampa akan nampak sini ada nombor kan. Bila hampa nak beli teropong, hampa kena tengok berapa kali besar yang hampa nak guna untuk teropong tu. Okay, contohnya teropong ni dia 10 ke 30. Ada tulis kat sini, hampa boleh nampak. Sini adalah input lens dia, pembesaran 10 hingga 30 kali. Jadi hampa boleh zoom. Okey, yang masuk dengan 25 tu adalah 25 ni maksud dia adalah objective lens pada hujung ni. Lagi besar nombor pada hujung tu, kira dia punya view dia tu lebih luas sikit lah. Teropong ni ada 3 bahagian yang boleh bergerak. Bahagian sini, tengah ni dan yang belakang ni. Okey. Sekarang ni aku nak tunjuk macam mana cara nak guna dia. Mula-mula sekali, kalau hampa nak zoom, sini dia berfungsi untuk zoom.
10 kali hingga ke 30 kali. Yang nombor 2, sini adalah kita punya focus lock. Dan nombor 3, sini adalah kita punya focus. Contohnya kalau macam hampa jumpa hampa punya subjek hampa nak tengok tu, ha, boleh focus lah. Focus lock ni fungsi dia untuk macam ni. Okey, bila aku pusing nampak tak dia panjang kan? Contohnya hampa dah jumpa hampa punya target, hampa boleh fokus terus. Ha, menggunakan bahagian tengah ni. Ha, yang sini ni untuk fokus lebih objek lebih dekat lah. Malas nak ejah-ejah dah. Ha, sini kita boleh lock, kita boleh fokus. Okey, ni panjang maksimum dia bila kita dah laras habis semua termasuk fokus. Okey, sekarang ni aku pendekkan balik. Okey, bagi aku uji dulu benda ni, nanti kita akan cerita balik. Okey, aku ada satu masalah sekarang ni. Masalahnya adalah aku tak dapat tunjuk apa macam mana 30 kali zoom besar tu. Ha, bagi aku 30 kali zoom besar tu memang dah oi kalau hang. Okey, okey, macam ni. Senang-senang cerita macam ni lah. Aku ambil camcorder aku ni. Camcorder aku ni dia boleh zoom 30 kali besar. Cuma bayangkan besar macam ni cukup. Daripada kecil-kecil macam ni sampai besar-besar macam ni. Alright? Boleh faham ya? Okey. Dari segi lens, aku boleh kata teropong ni mempunyai lens yang berkualiti jugalah, di mana kedua-dua lens depan dan belakang diperbuat daripada kaca. Tapi aku tak pasti sama ada lens ni dia tahan calak ataupun tak. Ha, jangan expect lah boleh tahan calak aku rasa dengan harga macam ni kan. Untuk ketahanan air, aku rasa kalau macam hujan biasa-biasa sikit tu boleh. Cuma kalau jenis yang suka terjun sungai tu, memang tak recommend. Kesimpulannya, aku memang puas hatilah dengan harga yang aku belanjakan untuk dapatkan teropong ni. Ha, sebab itulah, walaupun aku tak dapat tunjuk gambar kat hampa, aku review juga benda ni kat hampa sebab benda ni pada aku dia berkualiti. Tapi jangan expect dia macam harga RM1,000 punya teropong, okey? Itu sajalah pesanan aku. Dari segi dia punya kelemahan, aku rasa ada satu kelemahan lah yang ketara juga pada teropong ni. Okey, bila hampa zoom sampai 30 kali besar tu, dia punya image tu akan jadi gelap sikit. Tapi dia okey. Dia macam mana cakap eh? Dia macam, hampa tahu tak macam kita kecilkan lagi aperture pada lens kamera kita. Ha, dia macam tu lah. Ha, dia lebih kurang macam tu lah. Itu perumpamaan dia. Okey, dari segi dia punya ketajaman image dan dia punya kontras semua, bagi aku dia kontras dia tinggi juga. Ha, berbanding dengan teropong yang sebenarnya aku pernah guna satu teropong. Nama dia tak silap aku Sunco. Sunco tu nampak natural. Ini kontras dia tinggi sikit, sharpness dia tajam. Teropong ni sebenarnya aku dah simpan lama tau. Daripada tahun lepas lagi aku unboxing. Kenapa aku tak dapat review? Sebab aku tak dapat tunjuk dia punya review yang penuh mengenai teropong tu. Sebab yelah, aku tak ada peralatan nak tunjukkan quality image dia macam mana semua tu kan. Jadi aku rasa tak ada apa nak cakap dah. Tu je lah untuk video hari ni. Terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Kalau apa minat untuk beli teropong ni, boleh tengok dekat bahagian link description lah. Okay? Terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye.